Keributan antara seorang pria dengan beberapa karyawati toko baju pada Selasa sore yang berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi viral di media sosial. Keributan terjadi lantaran sang pelaku kedapatan sering mencuri baju di toko tempat mereka bekerja. Atas pencurian yang telah dilakukan pelaku, toko pakaian tersebut mengalami kerugian hingga Rp800.000. Sementara itu, pihak Polsek Kota Muara Bungo terus mendalami insiden tersebut serta menunggu laporan dari pemilik toko.